Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'du. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya di bulan Ramadan ini. Kita bisa merasakan beberapa nikmat yang Allah berikan pada kita. Meskipun pada masa pandemi seperti ini, kita masih bisa merasakan nikmat berkumpul dengan keluarga, nikmat merasakan suasana berbuka puasa dengan keluarga, dan kita bisa merasakan nikmatnya beribadah dengan lancar dan khusyuk di rumah. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliau selama menebarkan ukhuwah dan mempertahankan ukhuwah Islam. Kita bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan beberapa pesan yang ingin saya sampaikan dalam fenomena kehidupan secara berkelompok ataupun bersosial. Seperti yang Allah firmankan pada surat Al-Maidah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dari firman Allah, kita bisa mengartikan bahwa kita saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk kebaikan umat. Nah, pertanyaannya apa itu tolong-menolong dan saling bantu-membantu? Allah memerintahkan kita untuk saling gotong royong, saling membantu dalam kebaikan. Kita berkomunikasi di awal, saling merencanakan hingga kita bekerja bersama adalah suatu bentuk usaha manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, seperti yang saya sampaikan di mukadimah di awal, bahwa baginda Nabi Muhammad sangat memprioritaskan terkait apa itu kerjasama ataupun gotong royong. Dalam gotong royong, haruslah kita niatkan pada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita niatkan pada lillahi taala. Dengan apa yang kita sepakati bersama, apa yang kita kerjakan bersama bisa membawa keberkahan bagi kebersamaan kita juga. Seperti konteksnya pada pendidikan di sekolah, yang kalian laksanakan di sekolah. Seperti contoh kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan OSIS, kegiatan berkelompok tidak akan pernah lepas dengan yang namanya kerjasama. Nah, dari kegiatan tersebut harus kita dasari bahwa niat kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Niat kita harus kita rembukkan, musyawarahkan dengan mufakat, dengan niat baik karena Allah, agar apa? Manfaat dari kita kerjakan bersama itu bisa bernilai berkah. Maka dari itu, ayo ikhlas kita taruh di awal sebelum kita memulai bekerja dengan orang lain. Setelah itu, apa yang kita lakukan bersama-sama ini secara tidak langsung dari dampak kerjasama itu, secara pesan tersirat, kita bisa memperkuat tali ukhuwah silaturahmi kita kepada rekan kerja kita, kepada rekan belajar kita, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ingat, tujuan kita adalah untuk kebaikan. Seperti yang kalian niatkan di awal bahwasanya sudah tidak baik. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sudah kalian niatkan tidak baik, kemudian kalian lakukan di dalam situasi berkelompok, maka apa yang kalian dapatkan? Perpecahan antar rekan yang akan terjadi. Sehingga yang tadinya ukhuwah silaturahminya sudah kuat, sekarang sudah terpecah. Maka dari itu, tolong dalam kerjasama
baik itu kalian yang lakukan sendiri sebagai siswa, bisa kalian kurangi untuk niat yang tidak baik itu. Apa yang kalian tanam bersama, apa yang kalian kerjakan bersama, kalau kalian niatkan untuk lillahi ta'ala, insya Allah hasil yang kalian dapatkan akan digiring Allah dan kalian akan diberkahi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga tetap semangat dalam situasi pandemi seperti ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.